السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Segala puji bagi Allah Tuhan takdir seluruh alam. Selawat dan sejahtera kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad semulia-mulia Rasul serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat saya hadir pada hari yang bersejarah ini dalam upacara pembarisan sempena sambutan Jubli Mas atau hari ulang tahun yang ke-50 Regimen Gerak Khas. Saudara-saudara sekalian, pada tahun ini genaplah usia Grup Gerak Khas yang ke-50 tahun. Setelah ianya ditubuh secara rasminya pada 1 Ogos 1965 di Kem Majidi, Johor Bahru. Bermula dengan 12 orang anak watan negara sebagai kumpulan nukleus, kini Regimen Gerak Khas telah menjadi sebuah pasukan elit yang berprestasi tinggi. Sesungguhnya, kejayaan yang diperolehi hari ini bukan datang secara mudah, tetapi ia adalah hasil penat lelah, keringat dan titisan darah para pejuang yang terdahulu. Justru itu adalah menjadi tanggungjawab semua anggota untuk memelihara dan mempertahankannya. Janganlah kita mengambil mudah serta lalai dengan keselesaan yang dinikmati. Oleh itu, saya menyeru kepada saudara-saudara sekalian agar sentiasa memperkasakan institusi Regimen Gerak Khas dengan sepenuh hati demi mempertahankan kedaulatan negara. Sepanjang perjalanan 50 tahun yang lalu, telah banyak bakti dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh para anggota komando terdahulu. Dan tidak kurang juga ada di kalangan mereka yang telah gugur semasa menjalankan tugas. Kita mendoakan agar roh mereka sentiasa dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para syuhada dan solehin. Saudara-saudara sekalian, dalam era ketenteraan yang semakin membangun dan moden, suka saya ingatkan kepada semua anggota Regimen Gerak Khas supaya sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi segala cabaran dan rintangan yang bakal mendatang. Setiap anggota mestilah melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang terkini dalam semua aspek pentadbiran, seiring dengan perkembangan sistem pertahanan yang lebih moden serta kemajuan teknologi yang pesat.
Oleh demikian, gunalah setiap masa dan ruang yang ada untuk sentiasa berlatih serta menambah ilmu pengetahuan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran untuk mencapai kejayaan. Dalam zaman teknologi internet hari ini, maklumat amat mudah disebarkan, termasuklah berita palsu dan fitnah. Suka saya menasihatkan kepada semua anggota komando supaya tidak terus mempercayai bulat-bulat apa yang disebarkan melalui internet. Dan juga jangan menyebarkan cerita yang belum pasti kebenarannya kepada orang lain. Anggota-anggota komando juga dinasihatkan supaya tidak melibatkan diri di dalam mana-mana parti politik kerana ini akan menjejaskan nama baik Regimen Gerak Khas. Jika ada yang benar-benar ingin berpolitik, maka mereka boleh tanggalkan uniform dan keluar baris. Saudara-saudara sekalian, dalam peringkat umur 50-an ini, Regimen Gerak Khas mesti dilihat lebih matang dan pengalaman, bukannya semakin tua dan tidak bermaya. Selak segala kelemahan dan kesilapan masa lalu seharusnya telah dapat diatasi dan tidak diulangi. Segala kelengkapan yang telah uzur hendaklah ditukar dengan yang lebih canggih sesuai dengan teknologi masa kini. Saya berharap pihak Kementerian Pertahanan akan memberikan perhatian yang lebih terhadap keperluan Regimen Gerak Khas, sama ada dari segi kelengkapan peralatan maupun pembangunan anggota dan organisasi. Saudara-saudara sekalian, tahun ini merupakan tahun ke-6 saya menjadi Kolonel Komandan Regimen Gerak Khas ini. Sebagaimana yang telah saya tekankan dahulu, kehadiran saya di sini bukanlah sebagai patung, tetapi saya akan sama-sama memastikan Regimen Gerak Khas ini terus maju. Telah banyak menteri dan pemimpin tertinggi Angkatan Tentera Malaysia yang telah datang berjumpa saya dan memberikan macam-macam janji untuk membantu Regimen Gerak Khas. Sedihnya, tetapi sehingga hari ini, nampaknya janji-janji itu semuanya kosong belaka. Sebagai contoh, pembinaan kolam renang untuk tujuan latihan menyelam dan aktiviti air di Kamp Iskandar ini telah lama saya suarakan, tetapi hasilnya belum lagi kelihatan. Adakah kerajaan tidak mempunyai peruntukan yang cukup atau pihak kerajaan meletakkan prioriti ketenteraan jauh ke bawah berbanding tujuan lain? Saya berharap Perdana Menteri Pertahanan yang hadir
pada hari ini dapat meneliti dan memperjuangkan keperluan Regimen Gerak Khas. Kerana kita tahu setiap kali timbul sesuatu insiden yang melibatkan kedaulatan dan keamanan negara, Regimen Gerak Khas merupakan pasukan di hadapan sekali. Yang akan dihantar untuk menangani keadaan tersebut. Kepentingan kepercayaan tidak boleh dipandang remeh oleh mana-mana pihak kerana itulah benteng pertahanan kedaulatan sesebuah negara. Saudara-saudara sekalian, saya perhatikan pada masa ini banyak pemimpin tentera dan pegawai kehormat yang memakai macam-macam lencana dan sayap kehormat di uniform masing-masing. Setahu saya, tata cara pemakaian lencana sayap kehormat hanyalah semasa majlis yang berkenaan sahaja, bukan untuk dipakai sepanjang masa. Jika betul-betul ingin memakai lencana sayap sepanjang masa, saya syorkan buatlah tujuan dahulu. Sekurang-kurang sayap yang disemat di pada dada itu benar-benar mempunyai nilainya dan bukan hanya sebagai hiasan yang memenuhi uniform. Sikit lagi. Saudara-saudara sekalian, istilah bangsa Johor bukanlah satu perkara yang baru. Almarhum ninda saya, Sultan Ibrahim, telah melihat jauh ke hadapan yang berpaduan masyarakat di negeri Johor ini perlu dibentuk di bawah satu bangsa Johor. Malah sejak dahulu lagi, lagu bagi negeri Johor telah dinamakan sebagai lagu bangsa Johor. Oleh itu, saya ingin mengingatkan pada orang luar yang tidak tahu sejarah Johor, saya menasihatkan supaya jangan masuk campur dalam urusan orang Johor. Saya berharap rakyat bangsa Johor yang berbilang agama dan keturunan akan hidup harmoni dan bersatu padu demi untuk kemakmuran dan keamanan negeri Johor Darul Takbir. Saudara-saudara sekalian, buka lagi je lepas ni habis. Saya amat peka dengan rintihan dan keluhan suara hati rakyat saya. Suasana politik dan ekonomi negara yang berada di dalam keadaan yang tidak stabil pada masa ini merupakan isu utama yang perlu ditangani oleh kerajaan dengan segera. Sememangnya, kedudukan saya sebagai raja tidak boleh mencampuri urusan politik. Tetapi sebagai raja, saya bertanggungjawab untuk memastikan suasana kehidupan rakyat di negeri saya berada di dalam keadaan yang baik
maju dan makmur. Oleh itu, saya mengesah kepada kerajaan yang memerintah supaya segera menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sekarang, di antaranya mengenai kejatuhan nilai ringgit yang amat teruk. Suka juga saya ingatkan kepada pemimpin-pemimpin kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat supaya memikul tanggungjawab dengan penuh amanah untuk kepentingan umum dan janganlah mengutamakan kepentingan peribadi. Rakyat pada hari ini adalah generasi yang berilmu dan bijak menilai maklumat yang diterima. Janganlah cuba membodohkan rakyat dengan memberikan berita dan maklumat yang hanya sedap untuk didengar bagi menutup keadaan yang sebenar. Selesaikan masalah-masalah yang timbul dengan segera sebelum rakyat hilang kepercayaan dan mula membenci kerajaan yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucap tanya kepada kepimpinan Datuk Khalid Nordin, Menteri Besar saya, yang berjaya mengekalkan kedudukan keuangan negeri Johor pada tahap yang baik dan tanpa bebanan kita. Saya percaya isu kekurangan bekalan air yang dihadapi di Johor hanyalah bersifat sementara, namun begitu juga. Saya minta kerajaan negeri segera membuat perancangan jangka panjang bagi memastikan bekalan air di Johor tidak akan terganggu lagi pada masa hadapan. Kepada Menteri Pertahanan dan barisan kepimpinannya, saya berharap mereka akan memberikan perhatian yang khusus terhadap keperluan-keperluan Regimen Grab Pass. Akhir kata, saya menyeru kepada semua anggota Regimen Grab Pass supaya berikrar untuk terus bersatu demi memelihara kedaulatan tanah air kita. Sekali lagi, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis sambutan Jubli Emas Regimen Grab Pass pada tahun ini. Selamat ulang tahun ke-50 pada Regimen Grab Pass. Happy birthday. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.